imunisasi tidak ada efek yang berarti itu terhadap orang yang sudah divaksin itu. Artinya tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya hanya satu orang merasa mual setelah beristirahat. Tentang
vaksinasi di wilayah Puskesmas. Alhamdulillah, vaksinasi di Puskesmas khusus untuk tenaga kesehatan aman dan tanpa diikuti kejadian ikutan pasca imunisasi. Semuanya sudah siapkan. Alhamdulillah, ini akan mendorong suatu saat apabila sudah saatnya masyarakat harus vaksinasi, tentu tingkat kepercayaannya. Artinya ketika pertama imunisasi tidak ada yang berarti itu terhadap orang yang sudah divaksin. Tidak ada. Hanya satu orang merasa mual setelah beristirahat, ternyata sehat. Merasa mualnya tidak mungkin karena malamnya terlalu capek ya. Jadi hari ini dari mana kalian divaksin? Hari ini adalah vaksinasi lanjutan yang dilakukan terhadap orang yang sama. Jadi setengah bulan yang lalu sudah diberikan kepada 76 tenaga kesehatan.